teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Ada penyanyi satu cowok senior juga lagunya susah banget diminta dinyanyiin. Band juga senior satunya susah banget dinyanyiin, diminta izinnya. Saya bingung kadang-kadang maunya apa sih gitu loh. Berarti Mas Dandi termasuk yang mudah ya. Bangsat, you burn all my energy. Bangsat, criticizing all you see. Bangsat, analyzing what I say. Bangsat. Kalau apa kita bicara sedikit, ini kan lagi seru cover. Mas sudah baca belum berita yang paling viral sekarang? Belum. Saya sudah baca, tapi saya nggak baca beneran. Saya rasa itu belum. Hati-hati loh kalau mengcover, kena denda 500 juta atau penjara 3 tahun. Wah. Enggak, Mas itu belum. Saya rasa itu belum ini. Iya, belum ada undang-undang. Tapi kan sudah menakuti, kasihan musisi-musisi muda langsung enggak berani mengcover. Nah, gitu. Mas kan komplit nih sebagai penyanyi juga, sebagai kalau saya senang cover. Saya senang cover. Senang ya, Mas? Senang saya cover. Tapi boleh enggak kalau orang mengcover seperti acara ini, boleh enggak saya nyanyi lagu kangen? Boleh aja. Nanti enggak boleh, Mas. Itu kan masih itu. Aquarius. Masih ya. Enggak apa-apa. Boleh ya, udah izin langsung boleh ya. Tuh. Nanti ini ada lagu kangen nih saya nyanyi. Itu saya senang sekali kalau ada piano gue nyanyi deh. Ada nyanyi kepingin aja nyanyi, Mas, saya langsung. enggak boleh ngiringin siapa. Terus kalau Mas sendiri enggak masalah. Enggak apa-apa kok, Mas. Enggak kita ngomongnya enggak terlalu kebablasan. Kalau Mas sendiri enggak masalah ya kalau lagu Mas tiba-tiba dinyanyiin orang. Sebenarnya itu kan tinggal masalah dibuat regulasi aja. Ada yang udah bilang katanya, maka dari itu. Jadi gini, banyak pengarang lagu yang belum paham bahwa pengarang lagu itu enggak bisa nuntut sebuah perusahaan. Jadi pengarang lagu itu harus masuk jadi publisher dulu. Dia harus masuk ke publishing. Nah, nanti yang segala bisnis ini yang ngurus publishing. Yeah. Jadi nggak bisa pengarang lagu yang dari meskipun dia punya lagu terkenal tapi dia tidak terdaftar dalam satu publishing, itu nggak bisa mau untuk sembarangan. Ada WAMI juga, Mas. Iya, kalau dia terdaftar di WAMI boleh. Yeah, tapi kalau dia tidak terdaftar ya nggak bisa. Nah, tinggal diatur bagaimana prosesnya, misalnya. Yeah. Misalnya gimana caranya kalau proses itu mudah dan tidak sulit, gitu. Misalnya online, misal Mbak Rafika mau nyanyi lagu kangen, tinggal masuk aja ke situs para pencipta misalnya, mau nyanyi lagu kangen udah tinggal tik, nah nanti langsung monetize langsung dari YouTube, langsung monetize sendiri gitu. Jadi sudah langsung. Jadi kita tidak... Menurut saya ya, saya kalau misalnya saya bertemu dengan Dirjen Haki, nanti saya mencoba untuk mengusulkan itu supaya tidak terlalu rumit. Iya, gitu. Betul. Karena rumit juga membuat orang jadi stres gitu. Apalagi sekarang kalau musisi-musisinya sudah terkenal sih nggak apa-apa. Tapi kalau yang baru-baru, mereka masih baru pengen nyanyi gitu, sebetulnya nggak ada niat. Ya, memang. Saya nggak ada niat mau ngambil. Mau langsung mengcover semena-mena enggak? Iya, pasti memang. Mereka juga kesulitan. Mau kemana nih gua? Mau kemana? Nah, tinggal bagaimana bagiannya aja nanti pembagiannya. Jadi misalnya ada satu situs di mana dia bisa online daftar lagu, notifikasi, ya kan? Iya. Akun YouTube ini mau sewa lagu ini, udah. Nanti kan kalau kita udah bikin daftar harganya kan gampang. Kalau misalnya dia viewernya 1 juta, ya nanti tinggal YouTube langsung yang motong. Gampang kok sebenarnya. Ya, sebenarnya bisa diatur seperti itu. Saya lagi mau berusaha untuk ngatur seperti itu. Mumpung kita bisa
kita memang sedang menggodok beberapa hal dalam kaitannya dengan hak cipta. Kapan gitu. Itu Mas mau? Segera. Segera ya Mas. Tanggal 10 nih saya ketemu sama direktur, sama ketua LMKN. Iya, iya, iya. Mungkin hal ini juga saya akan ngomongin. Iya, ini kan ini soalnya kesian juga Mas. Iya. Orang yang hidupnya dari situ, musisi-musisi iya yang baru, kalau dia bikin punya sendiri orang nggak kenal, orang udah pasti ya. Iya. Ini ya kayak lagu Mas deh, ibaratnya Pupus apa lagu apalagi yang lainnya, semua dari apa karaoke, kafe sampai kita sampai ke jalanan-jalanan semua nyanyi lagu itu. Mm-hmm. Lah terus itu kan gimana kan sulit ya mereka. Nah ini kan ada sekarang dengan kebebasan dengan digital ini mereka bisa mengupload di itu. Ya cuma ya itu. Memang YouTube kan bisa dimonetize. Jadi menurut saya masalahnya sangat mudah untuk diatasi sebenarnya. Karena YouTube dimonetize, sudah bisa dimonetize. Yeah. Tinggal bagaimana caranya kita memasukkan input data dalam sebuah server, ngarang lagu ini lagunya apa aja sehingga orang kalau mau nyanyiin cover lagu di YouTube itu bisa mudah. Jadi akan terini sendiri ya. Iya. Termonetize sendiri. Jadi tapi Mas kan juga harus dijaga betul. Sampai enggak gitu ke penciptanya. Ya kalau kita punya suatu sistem sendiri, nanti YouTube-nya yang bagikan ke publishing-nya. Iya, maksudnya gitu. YouTube membagi ke publishing. Publishing membagi enggak ke. Ya, makanya enggak gitu. Tergantung penciptanya dia percaya enggak sama publishing-nya gitu. Okay. Kalau saya kan percaya, ya saya serahkan sama publishing gitu. Karena kalau kita sendiri yang ngurus juga rumit betul, juga. Betul. Tapi kan ada ya ini online ya Mas ya, ada beberapa juga yang pencipta juga agak kesulitan gitu dengan publishing. Mungkin karena dia nggak punya publishing yang benar. Ya, publishing kan, tapi Mas, publishing kan buatan dari label juga kan? Iya. Bisa juga, saya juga punya publishing. Oh gitu ya? Saya juga punya publishing. Oh sendiri maksudnya? Saya juga, kalau itu sih oke. Saya juga lagi punya publishing, terus kemungkinan beberapa teman dari pengarang lagu juga mau bikin lembaga kolektif sendiri. Iya. Gitu. Jadi menampung yang seperti yang ada yang ketidakpercayaan gitu maksudnya. Itu bisa tertampung gitu di sini ya. Kadang-kadang biar ya biasalah ini. Kadang-kadang kita juga berpikiran, loh, ini kan publishing ini kan publisher. Karena sendiri karena tidak hanya kita percaya sama publishing, kalau kita enggak percaya sama YouTube pun kita juga belum tentu bisa percaya kan. Betul, ya. Dari mana angka itu bisa keluar tiba-tiba? Ya, ini sekarang kan masih dari sana semua, dari sana ya. Belum mungkin enggak mesti. Kan ada katanya kalau YouTube mereka Indonesia bagaimana Mas kalau? Iya, kalau mereka di dalam viewer itu nonton iklannya separuh, bayarnya sekian, nonton iklannya full, bayarnya sekian, ada yang mungkin kontennya iklannya nggak banyak, jadi bayarnya sekian, itu yang susah di... Ada juga yang bilang, walaupun udah banyak macam-macam view-nya udah beribu, puluhan ribu, tapi kalau nggak ada iklannya nggak dapat juga. Katanya. Iya, nah, makanya itu kan... Jadi belum jelas ya Mas ya? Ya sebenarnya belum, dari YouTube juga belum jelas, belum clear, dari publishing juga belum clear, jadi LMKN juga belum clear, makanya sekarang kita harus clearkan semua. Kita punya target 2021 itu semuanya udah harus clear, termasuk yang di karaoke. Iya. Termasuk di karaoke, jadi orang nyanyi lagu Rafika Duri Rafika Duri langsung dapat royaltinya. Iya, jadi kira-kira mungkin masanya industri musik maju, musisi juga sejahtera. Iya. Gak usah ini deh, gak usah kaya deh, tapi sejahtera itu, iya. Itu susah loh Mas sejahtera. Benar. Itu. Terus satu lagi Mas ya, saya pingin kalau ini kan sekarang musim, Mas sudah pernah sejak pandemi ini Mas udah pernah live streaming belum? Pernah. Rasanya gimana Mas? Kita kan penyanyi Mas ya, kalau ada nyanyi itu kan justru penonton yang segitu banyak ribuan, apalagi ya kalau Dewa. Waduh, itu kan apa ya, semangat, energi buat penyanyi ya.
Nah, enak, sekarang kita nyanyi, waduh, tapi gimana gitu. Iya, nggak enak. Nggak enak ya, Mas ya? Enak. Beda banget ya. Mas bisa cerita nggak sih, gimana sih kalau misal kalau live biasa? Saya kan beda, Mas, sama saya. Dewa ya. Kan, wah, hebat kalau live. Saya sendiri merasakan kalau saya nyanyi biasa gitu, penonton adalah energi. Kalau Mas... Gitu, oh, sama kan? Lah, sama. Terus sama, Mas bisa kan? Rasanya kayak gimana? Iya, kalau kadang-kadang kita bingung juga kadang-kadang. Kadang-kadang penonton yang paling murah itu penonton yang paling energik. Iya. Penonton yang bayar tiketnya mahal, penonton yang tidak energik. Diam aja gitu ya. Iya. Kita susah di rumah. Kadang-kadang dilematis iya, juga. Kalau kita nganggap mereka tidak energik, tapi padahal mereka bayar tiketnya mahal gitu. Iya, tapi mereka ya berani bayar mahal, ya. Tapi nggak ikut nyanyi teman diam. Iya, tetap kita tetap profesional aja. Kita dibayar memang untuk mengeluarkan energi yang besar gitu. Jadi tapi sekarang udah Mas mulai responsif, kelihatannya udah banyak. Sekarang sih kemarin sudah mulai sebenarnya, sebelum pandemi sebenarnya udah lumayan. Jadi sebenarnya musik Indonesia sebenarnya cukup, masih banyak penggemarnya, masih banyak yang loyal gitu. Iya. Penggemar Marafika, penggemar Rinja Main, penggemar Mergy Seegers. Mergy masih nyanyi, usianya 70 tahun lebih. Mantap, Mergy Seegers. Masih. Rinja Main. Live streaming sini, live streaming sini, wah. Ermi kulit. Wah. Iya, betul. Jadi kita ini sekarang, Mas, yang tadinya, yang tahun 80 ini ya, kayak saya ini tadinya hampir sudah tidak ada tempat. Tidak ada, apa ya, ya saya bilang nggak ada tempat lah di TV, sudah jarang ya. Orang kan senangnya, sekarang Mas tahu lah bagaimana senangnya TV yang di TV. Ya, sebenarnya nah, itu masalah ini aja sih, masalah pemerintah aja, karena memang pemerintahnya kan memang nggak terlalu peduli. Iya. Gitu. Nah, saya kemarin berharap, ya. Saya berharap kemarin nggak usah pemerintah pusat ya, kalaupun nggak usah pemerintah pusat, minimal DKI lah. Iya. Karena kita kan semua rata-rata kan di DKI. Dari DKI ya. Minimal, saya pikir kemarin waktu Ahok juga nggak terlalu banyak mikirin seniman, ternyata yang baru Pak Anies juga sama juga. Jadi kita ini juga ya. Aduh, jadi kita masih mikirin diri kita sendiri. Ini apa YouTube ini terasa lumayan ya, ada banyak apa tuh kesempatan kita tuh muncul lagi. Yeah. Kayak kita seperti kita ini, kita mau nyanyi juga, mau nyoba ada tempat nih buat kita nih, sekarang ada wadah ibaratnya bebas. Cuma kendalanya justru kita mau nyanyi lagu barat mungkin lebih jelas gitu ya, lebih gampang. Nah, ketika mau nyanyi lagu Indonesia susah. Ini terjadi sama saya, Mas. Siapa aja kan, pengarang lagunya kalau Mbak? Saya kebetulan Arianto, kebanyakan karya Arianto. KCI itu ya? Enggak, saya kalau aku Arianto. Presindo. Arianto. Oh, kalau Arianto saya enggak tahu ya mereka Arianto sendiri, tapi kalau saya kan hubungannya langsung ke musika, publisher saya musika. Nah, ini kan berarti kan saya harus izin publisher. Publisher-nya bilang ya harus izin pencipta lagu. Ya pokoknya yang ngurus publisher, tapi kan tetap aja ada di tulisan di channel di YouTube saya tuh bahwa ini nggak boleh loh, ini kalian melanggar yang ini, melanggar ini, melanggar nanti nggak bisa monetize, padahal monetize nggak tahu kapan, masih jauh ya, Mas. Iya. Ya nah ini waduh, tapi dengan adanya ini ya lumayan lah. Kalau Mas gimana? Saya sih berharap kita dengan beberapa pengarang lagu saya kemarin sudah ketemu, kita berharap emang mau mengerjain ini supaya semua jadi jelas. Iya, seperti saya gini kan. Oke lah, saya nggak nyanyi lagu lain. Saya kan punya lagu banyak. Saya rekaman dari tahun 76 sampai sekarang. Kalau dilihat puluhan ya, walaupun udah lama, Mas ya. Tapi kan saya ingin ini channel YouTube saya ini saya menyanyikan lagu saya. Tapi kan harus izin ya, tetap ya. Yeah. Ya, Bu. Tapi kan langsung izinin dulu lah, gitu. Jangan, waduh, nggak boleh. Gitu. Nggak, cuek aja. Sekarang hukumnya kan belum ada sekarang. Iya ya. Sekarang hukumnya belum ada, cuek aja. Iya, selagi itu. Nggak usah takut. Kalau memang monetize ya kita juga nggak apa-apa, Mas, bagi-bagi. Iya. Tapi sementara ini ya udah jalan aja. Nggak, jalan lagi. Jadi saya boleh nyanyi lagu. Boleh. Ya. Boleh lo ya. Wah, asik-asik deh, boleh. Banyak nih, Mas, soalnya saya juga penggemar lagu macam-macam lo, Pupus, Muda Jat Cinta. Iya. Itu kalau Muda Jat Cinta itu ya, tuh anak-anak saya ada di sini. Itu kita kalau karaoke dari suami saya juga kalau nyanyi pasti lagu itu deh, udah deh, pokoknya seru deh. Mas, pesan-pesan Mas apa kira-kira nih? Udah panjang belum sih kita? Pesan-pesan Mas apa nih kalau untuk musisi-musisi muda supaya? Pesan saya gini. Jangan pernah merasa paling benar sendiri.
karena kebenaran itu adalah milik penguasa. Jangan pernah merasa paling agamis sendiri. Karena apa? Karena mereka yang tidak punya agama akan marah. Jangan pernah merasa paling Pancasilais. Karena apa? Karena hanya mereka yang mengucapkan saya Indonesia, saya Pancasila. Itulah mereka yang paling Pancasilais. Untuk pengarang-pengarang lagu yang baru, yang bukan pengarang-pengarang lagu yang terkenal. Oh, yang terkenal justru. Diharapkan masuk ke publishing. Dan segera mendaftarkan ya. Ya, karena yang berhak menagih itu publishing. Supaya tidak terjadi hal yang di luar macam-macam, nah supaya nanti kita nanti tinggal atur gimana caranya publishing supaya tidak mempersulit orang untuk mengcover lagu. Tapi kadang-kadang publishing nggak mempersulit, kadang-kadang pengarang lagu juga mempersulit. Oh gitu ya. Iya, salah satunya yang agak rese itu sebenarnya itu juga agak rese. Iya. Gak apa-apa mas, tenang, off the record, tenang. Gak apa-apa, ini juga, tayangin juga gak apa-apa. Iya, sip. Itu mereka aja, iya. Benar. Jadi itu. Dari sesama seniman ya saling mempermudah lah. Betul, benar. Ada beberapa penyanyi besar juga manajernya mempersulit. Ada penyanyi satu cowok senior juga lagunya susah banget diminta dinyanyiin. Band juga senior, satunya susah banget dinyanyiin, diminta izinnya. Saya bingung kadang-kadang maunya apa sih gitu loh. Berarti Mas Dhani termasuk yang mudah ya? Saya ini orangnya itu ikut sebuah hadis, mudahkanlah perkara seseorang sehingga Allah nanti memudahkan permasalahanmu. Nah, berarti sebenarnya saya berharap mereka yang mempersulit orang untuk nyanyi lagunya mereka ini nanti sulit juga nanti matinya. Nah, ini jawabannya nih tadi ini sebetulnya. Saya doakan sakaratul mautnya lama. Nah, itu karena menyulitkan orang ya. Betul. Rezeki orang ya. Iya. Iya. Ada yang sulit, karena sulit ini jawabannya sebetulnya udah terjawab oleh Mas Dhani loh dalam hal ini. Soalnya saya pikir-pikir juga orang mereka tadi bukan siapa-siapa, dia lebih banyak viewersnya daripada yang aslinya, yeah. Juga nggak masalah lah ya, yeah. Dan kenapa sistem itu nggak dibikin, nah kalau memang monetize istilahnya otomatis kita juga, yeah. Nggak masalah ya mas ya. Makanya saya minta doa sama para seniman juga supaya ya, kita saya dan teman-teman pengarang lagu juga sedang membuat sebuah konsep untuk disahkan di Permen Peraturan Menteri dan PP nanti untuk masalah hal-hal seperti ini supaya semuanya 2021 udah kelar semua, jadi nggak ada masalah lagi gitu, mudah-mudahan. Amin. Sekali lagi mas, sedikit ini ya. Kita dengar mas masih mau itu nggak apa mencalonkan diri, dengar aja. Oh belum tahu saya. Belum tahu. Okay, tahun ini enggak. Satu sedikit enggak. tambah satu lagi. Halo. Selama mas itu di sana di waktu betapa itu, ada nggak karya yang enggak. Jadi asli betul-betul itu ya mas ya, ibadahnya banyak ibadah. Ibadah juga ya yang wajib ya. Ya okay. Kalau gitu apa maksudnya gimana? Maksudnya ya saat-saat saya di sana ya beribadah, di sini pun ya beribadah juga. Oh iya gitu. Sih, maksud saya bukan berarti sebelumnya nggak ibadah terus di penjara terus ibadah, enggak. Enggak, maksud saya udah pasti lah mas. Iya. Semua orang tahu mas. Atau mungkin apa memperdalam gitu? Iya. Enggak juga. Udah dalam ilmu saya. Mas, kalau itu mas, lagu masa enggak ada tercipta mas lagu di sana? Enggak. Ada mas mau pesan apa lagi? Apa mas mau nanya? Saya bingung nih, ditutup sudah. Saya rasa udah cukup. Terima kasih semuanya. Inilah bincang-bincang saya dengan Mas Dhani. Saya rasa banyak hal-hal yang tadi yang riweh gitu, yang lagi viral pun sebetulnya sudah terjawab kalau menurut saya dari Mas Dhani sendiri. Sampai jumpa di berikutnya. Makasih. Bye-bye.